Gabun. Gabung lagi latihan. Tanya dia mau. Berarti latihan pertama. Latihan pertama karena mungkin tidak terlalu karena kita latihan pertama juga dari pengalaman yang masih berat. Jadi lamun aya rasa naik aksesnya. Ya ada. Sebulan ini banyak. Ayolah tapi saya tiga. Tapi mudah-mudahan bisa cepat adaptasi. Kan musim ini akan lebih berat dari FC juga nih. Musim ini tidak bakalan menjadi berat, malah itu bisa menjadi satu kebahagiaan karena itu pengalaman pribadi. Apa Henen bukan Persib ya, Henen bisa main di Asia kan? Iya. Yeah. Yeah. Ada pengalaman juga bisa main di luar, bisa jadi nambah pengalaman. Kalau disebut berat, tidak berat karena kita juga apa dipersiapkan dari sekian mungkin gitu. Kalau tentang penambahan pemain asing, komentari. Penambahan pemain asing itu Henen udah berjawab, bahkan di komen juga rame kan. Nah, itu cuman tapi tidak semua orang tahu. Apa yang bicara kebijakannya punya alasan yang kuat gitu. Dan tidak semua orang tahu bahwa jangan sampai disamakan. Hanya sebagai pelaku di dalam tahu apa kondisi semuanya dengan yang di luar. Mungkin di luar bisa melihat itu. Cuman kalau bagi Henen sih, kalau pemain yang takut bersaing dengan pemain asing, mana ada pemain profesional yang sepak bola takut dalam bersaing. Itu kan udah makanan sehari-hari kita bersaing. Jangan kan sama pemain asing, sama pemain lokal juga kita kan sering cek sana duk-dak. Betul. Jadi lamun Henen pribadi kalau mulai saing dia, Henen bersaing lah. Ngarana ge pemain bola yang bisa bersaing, tapi kan Henen mempunyai statement dan gitu teh mempunyai alasan jauh-jauh gitu lah. Lain tentang teknik bola, tapi lain-lain tentang non teknik lah. Benar teh pertanyaan lu di Pak Didi ta. Yo, terus download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.